Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak pernah luput dari awak media. Pasalnya, momen apapun dari Lesti dan Rizky Billar selalu mendapat sorotan publik. Setelah satu tahun menikah, Lesti Kejora dan Rizky Billar telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Kehidupan bahagia Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin bertambah dengan kehadiran baby Leslar. Namun, faktanya tak sedikit haters yang tak menyukai hubungan Lesti dan Billar hingga berujung baby Leslar yang jadi korbannya. Aktor sekaligus suami Lesti, Rizky Billar tanggapi terkait sang anak baby L yang sangat menjadi perhatian publik. Saat menjadi bintang tamu dalam salah satu kanal YouTube, Rizky Billar mengatakan jika sejak baby L kecil harus memberi pemahaman terkait pekerjaan kedua orang tuanya. Rizky Billar mengingatkan baby L jika ia adalah anak dari seorang public figure yang selalu disorot publik. Untuk terkait anak, bagaimana sejak kecil kita kasih pemahaman sama dialah. Dia harus sadar bahwa dia anak seorang public figure, ucap Rizky Billar. Selain itu, suami Lesti Kejora ini pun mengaku jika sang anak tentunya akan selalu menjadi sorotan publik. Otomatis akan menjadi sorotan, otomatis akan selalu ada orang yang senang, sayang atau juga sebaliknya, ucap Rizky Billar. Rizky Billar pun mengatakan jika dirinya dan Lesti perlu memberikan pengertian kepada baby L. Selain itu, Rizky Billar berharap jika kelak sang anak memiliki mental seperti sang ibu, paling kita harus kasih pengertian, kuat-kuatin dialah, mudah-mudahan dia bisa mengambil sikap seperti ibunya, tuturnya. Hal ini lantaran sang ibu, Lesti Kejora, tidak terlalu memperdulikan omongan orang lain terhadapnya. Sikap inilah yang diinginkan Rizky Billar menurun kepada baby L untuk tidak terlalu memperdulikan omongan orang lain, terlebih omongan negatif. Ibunya memang bodoh amat dengan omongan orang, ucap Lesti Kejora. Seperti yang diketahui sebelumnya, baby L sempat terkena hujatan dari warganet yang membuat Rizky Billar dan Lesti tidak tinggal diam. Kendati begitu, Rizky Billar berharap jika baby L ketika besar nanti memiliki mental yang kuat meskipun dirundung oleh warganet, ucap Rizky Billar lagi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga besar Leslar Entertainment.